بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، سيد محمد عمر الشاذلي بن محمد الطاهير. إن شاء الله سأكون مبتشاه daripada سورة آل عمران bermula ayat yang ke-113 dan 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi bacaan surah Al-Imran ayat 113 dan 114 yang telah diperdengarkan oleh saudara Muhammad Umar Syazuli Muhammad Tahir, pelajar tahun 4, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program Bincang at USIM, satu wacana ilmu hasil kerjasama TV Al-Hijrah dan Universiti Sains Islam Malaysia dalam usaha memartabatkan integrasi ilmu nakli dan akli. Saya Hayati, pengarah Kolej Genius Insan USIM, bersiaran secara langsung dari Studio Pusat Komunikasi Strategik USIM. Alhamdulillah, kita bersiaran lagi untuk minggu ketiga. Sebelum ini kita telah pun mengupas tajuk Islam, sains dan perubatan serta COVID-19 dan vaksin bersama pakar-pakar dari USIM. Minggu ini satu lagi topik yang sangat relevan dengan peranan pelajar sebagai bakal pemimpin negara, iaitu adab dan aktivisme pelajar. Topik ini sangat relevan dengan perkembangan terbaru di negara kita tentang Undi 18 dan juga kemasukan pelajar IPT yang akan masuk semula ke kampus pada bulan hadapan ataupun bulan ini sebenarnya. Jadi kepada pelajar baru yang akan memulakan pengajian, selamat datang ke Universiti Sains Islam Malaysia khasnya dan ke peringkat IPT. Jadi sebagaimana
bacaan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 114 yang telah diperdengarkan oleh saudara Muhammad Umar Syazuli sebentar tadi, ia membawa maksud mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan pelbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Jadi jelas di sini bahawa pentingnya peranan anda, pelajar pengajian tinggi, sebagai pemimpin masa hadapan. Dan dalam menyediakan pelajar sebagai pemimpin ummah global selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia pendidikan tinggi 2015 hingga 2025, satu usaha bersepadu berbentuk quintuple helix. Sumbangan daripada kerajaan, industri, universiti, pelajar dan juga ibu bapa dan komuniti perlu kita laksanakan. Jadi anak-anak pelajar pengajian tinggi yang berada di FB ataupun di mana saja, marilah kita dengar daripada dua orang tokoh untuk memperjelaskan lagi tentang tajuk minggu ini, iaitu adab dan aktivisme pelajar. Jangan lupa like dan share program kita petang ni. Dan sekiranya ada sebarang soalan, silalah tulis di ruangan komen ya. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita berkenalan dengan panel kita pada hari ini. Panel kita bukanlah calang-calang orangnya, selalu keluar dekat TV. Memang personality, selebriti yang ternama, iaitu yang pertama iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, sihat dan hayati ya. Walafiat. Doktor di office ataupun bersiaran di rumah? Ada, saya di office. Tadi ada seminar sikit. Oh, syabas. Okey. Dan panel kita yang kedua, selebriti yang tidak asing lagi, iaitu Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila binti Nik Salih, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIF. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Dr. Hayati, Dr. Sanusi? Walafiat kita semua ni. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran untuk episod ketiga tentang tajuk adab dan aktivisme pelajar. Jadi kita mulakan dengan panel pertama kita, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Terlebih dahulu mungkin boleh mendefinisikan dulu adab dan aktivisme ini dalam konteks mahasiswa Muslim. Pelajar institusi pengajian tinggi kita ni sebagai pemimpin di masa hadapan. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang saya muliakan Profesor Madya Dr. Nik Salida, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM, dan begitu juga dengan segala seluruh penonton kita pada petang ini. Baik, insyaAllah hari ini kita akan membincangkan satu topik yang menarik yang sangat relevan dengan pelajar kita sendiri, iaitu mengenai tentang adab dan aktivisme. Iaitu dalam memasuki alam universiti ini, para pelajar pasti akan melibatkan diri ataupun terlibat dalam aktiviti-aktiviti pelajar. Maka ada beberapa perkara yang perlu kita tekankan. Kalau kita tengok topik kita pada hari ini adalah sebenarnya mengenai dengan adab. Sebelum kita bincang mengenai tentang adab-adab tersebut, apa yang seharusnya kita lakukan, kita tengok dahulu sebenarnya definisi adab ni apa. Apakah sebenarnya adab ataupun akhlak ni? Kalau kita tengok di dalam Al-Quran ataupun kalau kita tengok di dalam sumber-sumber teks Islamnya, ada dua perkataan yang biasa digunakan, iaitu tentang akhlak dan adab. Apakah beza di antara akhlak dan adab? Akhlak ni secara umumnya kalau kita perhatikan adalah tata cara ataupun tingkah laku yang diberikan secara umum. Sebagai contoh dalam Al-Quran, kalau kita tengok Allah Ta'ala kata in hadha illa khuluqul awwalin. Yang ni bila mana Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah kaum Nabi Hud, maka Allah Ta'ala menceritakan tentang kata-kata mereka yang ada menyebutkan tentang khuluqul awwalin. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan khuluq ini adalah akhlak sebenarnya, tetapi dia tidak dikhususkan sama ada akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk. Jadi secara umumnya akhlak ni boleh merangkumi dua-dua aspek. Akhlak yang baik pun ada dan yang tidak baik kita taklah namakan akhlak, tetapi ada yang mazmumah, perkataan yang tidak elok.
Manakala kalau kita tengok juga dalam hadis, Rasulullah pun pernah kata innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, menunjukkan ada akhlak ataupun akhlak adab ketika Arab ketika itu dah ada akhlaknya. Tetapi mereka tidak sempurna lagi. Maknanya ada yang baik, ada yang tidak baik. Lebih khusus lagi dalam masalah ini adalah mengenai tentang adab. Maknanya adab ini adalah lebih fokus kepada perkara yang baik. Sebab itulah dalam sebuah riwayat, Rasulullah dikatakan pernah menyebut adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, iaitu Tuhan aku telah memberikan adab ataupun memberikan petunjuk adab kepada aku, maka sebab itulah adab aku elok. Ha, jadi kat sini secara umumnya adab ini adalah tingkah laku yang baik, yang kita mesti patuhi sepanjang kita menjalankan aktiviti ketika mana di musim ataupun di kampus nanti. Baik, kembali balik kepada apakah kepentingan ataupun bagaimana kita seharusnya mematuhi adab yang perlu diikuti sepanjang kita menjalankan aktiviti di universiti. Kalau kita tengok para salafus salih dahulu, umat-umat terdahulu ataupun para ulama terdahulu, mereka memang sangat menekankan adab dengan guru, adab dengan orang lain, adab dengan sesama kawan-kawan. Kalau kita tengok antara contoh-contoh yang menarik, sebagai contoh Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau pernah menegaskan, dia kata nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathir minal ilm. Dia kata kami ini ataupun kita orang pelajar ni lebih memerlukan adab berbanding ilmu kadang-kadang. Kerana kalau kita tengok pelajar kita ni bukan tak pandai ya Dr. Yati, maknanya yang dapat SPM ni straight A kadang-kadang, so A. Tapi bila masuk universiti dia punya, kita bukanlah nak merendahkan tetapi adabnya tidak ada, maka ada betulnya kata-kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak ni, maknanya kita memerlukan adab yang lebih tinggi lagi. Bahkan kalau kita tengok Al-Imam Malik sendiri, para pelajar dia puji dia, dia kata apa yang aku belajar dengan Imam Malik, dia kata manaqalna min adabin malikin akthar mimma ta'allumina min ilmihi. Apa yang kami belajar dengan Imam Malik ni bukan ilmu sangat tetapi adab yang dia tekankan. Nak ceritanya para guru dahulu memfokuskan kepada adab, tak kira apa aktiviti yang dijalankan ataupun apa tindakan ataupun proses yang pengajian tu dijalankan. Maknanya adab adalah satu perkara yang ditekankan. Bahkan sebelum saya berakhir nanti dulu, sebelum saya akhir sesi saya, saya suka kongsikan kisah Al-Imam Syafi'i kena tegur dengan Imam Malik. Al-Imam Syafi'i ni adalah anak murid kepada Imam Malik, tetapi dia adalah seorang yang tidak mempunyai harta sangat. Maknanya kelengkapan pengajian dia tak berapa sangat. Tetapi dia kelengkapan pengajian dia tak berapa banyak sangat, macam zaman sekarang ni orang tak ada handphone ke tak ada apa ke. Tapi dia teringin ataupun dia sangat tinggi kehendak dia untuk belajar ilmu tu, lalu dia datang kepada Imam Malik dan dia mengaji. Dia mengaji pada Imam Malik dan satu hari Imam Malik perhatikan Al-Imam Syafi'i ni main-main dengan jari dia. Main-main dengan jari dia. Kalau kita hari ni Dr. Nick Serida, kalau kita pelajar kita main telefon dalam kelas pun kadang-kadang kita sempat tegur, kadang-kadang kita sempat tegur. Tapi Imam Malik bila tengok Syafi'i main dengan jari dia, dia tegur. Dia kata Syafi'i kau buat apa? Maknanya seakan-akan memberikan teguran kepada Imam Syafi'i. Syafi'i kata aku tak main-main sebenarnya. Melainkan aku ini adalah orang yang miskin, aku tidak ada alat tulis, lalu aku tulis pada jari aku ataupun pada tapak tangan aku. Sehingga kan Imam Malik kata kau bacakan apa yang kau tulis tu, lalu Imam Syafi'i boleh baca balik. Allahu Akbar. Ni saya nak tengokkan dua perkara penting. Yang pertama tingginya adab yang diajarkan oleh Al-Imam Malik kepada Al-Imam Syafi'i. Yang kedua tingginya kesungguhan Al-Imam Syafi'i nak menuntut ilmu tu, sehingga kan dia bukan bermain-main tapi dia menjaga adab. Dan ini perkara yang sepatutnya para pelajar dalam menjalankan aktiviti di universiti, perkara yang sangat perlu kita tekankan. Saya kira awal-awal ni kita tiga tu dahulu kot. Saya serahkan semua. Itulah betul. Menarik sekali Dr. Ahmad Sanusi bila kita bercakap tentang adab ni. Jadi terima kasih diucapkan kerana doktor telah meletakkan premis perbincangan kita pada hari ini tentang adab dan aktivisme pelajar. Kita beralih pula kepada Profesor Madya Dr. Nik Salida. Apa dia sebenarnya adab dan kerangka aktivisme mahasiswa Muslim di Malaysia ni? Kita perluaskan sikit skop kita. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dr. Hayati yang kita amat kasihi, Dr. Sanusi, seterusnya semua yang bersama dengan kita petang ini. Alhamdulillah, apa kerangka yang telah dibentuk dan dibawa oleh Dr. Sanusi tadi mencerahkan kita tentang bagaimana untuk kita memahami asas dan kerangka adab itu dalam konteks agama Islam ini.
Ya, dan kerana kita memahami itu, mudah untuk kita melihat sama ada kerangka aktivisme Malaysia ni, mahasiswa Muslim di Malaysia ini, adakah seiring? Ya, adakah perlu penambahbaikan yang mungkin kalau sempat kita buat penambahbaikan itu, insyaAllah kita masih ada masa, ya, khususnya mahasiswa ataupun alumni Universiti Islam Malaysia yang masyaAllah dalam kampus kita banyak mengajar mereka tentang adab, ya, kita banyak memperingatkan mereka tentang akhlak-akhlak yang mulia. Jadi itulah waktunya untuk kita merealisasikan perkara ini dalam masyarakat. Jadi berkaitan dengan asas dan juga kerangka aktivisme Malaysia Muslim di Malaysia ini, saya melihat tahun 1950-an ini, saya belum lahir lagi, kita semua belum lahir lagi, tetapi pada waktu itu, ya, tahun 1950-an itulah permulaan aktivisme mahasiswa Muslim yang bermula dalam Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya. Jadi timbulnya gerakan ataupun aktivisme ini adalah kerana beberapa isu dan perkara yang dibawa oleh kepimpinan ini dari sudut kepentingan mengutamakan bahasa Melayu, ya, kerangka melestarikan agenda Islam dalam beberapa agenda ataupun polisi kerajaan. Ya, dan mereka juga melihat bagaimana kita nak terlibat dalam memperkatakan sesuatu tentang isu-isu nasional. Pelajar mula merasakan bahawa kami juga boleh bersuara, kami juga boleh menyatakan pandangan. Jadi kerana itu mereka perlukan platform, dan platform itulah yang dibawa melalui aktivisme yang mereka bina. Dan mereka juga mengecam pencabulan antarabangsa terhadap negara-negara yang menjadi so-called mangsa lah, ya, kepada kuasa-kuasa besar yang kita lihat sehingga hari ini masih berlaku. Dan sehingga tahun 1980-an itulah kemuncak kegemilangan aktivisme Malaysia, di Malaysia ini berkaitan dengan mahasiswa Muslim. Dan hari ini sudah pastilah Akta Universiti dan College Universiti sudah sedikit mengekang, kerana kita nak memastikan bahawa apa yang dibawa oleh mahasiswa ini melalui apa jua mekanismenya itu tidak melampaui batas. Ya, bukan mereka tidak boleh bersuara, tetapi ada cara dan adabnya. Kadang-kadang undang-undang inilah yang menjadi pengimbang, ya, di antara hak dan juga batasan. Jadi dalam konteks Malaysia ini, kerangka yang dibina adalah lebih kepada mencari kepentingan awam berbanding kepentingan individu. Ya, apabila mahasiswa bersuara, asasnya mereka bersuara dan menyatakan pandangan bukan untuk kepentingan peribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat ataupun kepentingan universiti. Kemudian yang kedua, mereka membangkitkan soal keadilan dalam kehidupan. Ya, mungkin pada masa itu, even hari ini pun pelajar-pelajar kita yang masih muda, yang masih segar dan bugar, ya, kadang-kadang mereka merasakan banyak ketidakadilan berlaku pada mereka yang akhirnya bila mereka sedikit matang, mereka rasa rasakan bahawa tak ada pun yang tidak adil. Tetapi masa muda, itu tak kena, ini tak kena. Jadi mereka menuntut keadilan. Ya, dan sikap mereka juga mestilah ada keberanian. Dan ini ditampung oleh kebijaksanaan. Ya, mereka juga bersifat inklusif. Ya, mereka tidak lari daripada kepelbagaian. Jadi sikap terbuka, seimbang, menjaga kualiti dan juga tidak menghasut, tidak membangkitkan elemen kebencian. Inilah kerangka dan adab yang mereka bina yang akhirnya melahirkan watak-watak yang berakhlak dan berhemah tinggi. Saya rasa itu untuk pusingan pertama. Saya takut kita ada pusingan pertama je petang ni, Dr. Hayati. Terima kasih. Itulah. Tajuk ni memang sangat menarik, ya, sebab kita tahu, ya, pelajar kita memang mudah bersuara, terutama zaman sekarang ni, sebab everything diorang channelkan ke media sosial. Dan kalau kita tengok di media sosial pun, boleh tahan vokal jugalah pelajar kita, pelajar IPT kita ni. Jadi nak tanya dengan Dr. Ahmad Sanusi, apa komen doktor tentang hari ni, tentang kelantangan mahasiswa kita dalam media sosial? Silakan. Baik, yang ni yang saya bimbangkan, ya, Dr. Yati, Dr. Nick, ya, macam mana para pelajar kita ni, bila mana dia depan kita, dia tak bercakap sangat pun bantahan dia ataupun rasa ketidakpuasan hati dia tu. Tapi bila mana dalam media sosial, dalam Twitter, dalam Facebook, dia punya luahan tu tidak ada, maknanya ungkapan yang datang daripada dalam hati mereka. Yang ni yang kadang-kadang kita bimbang, kerana saya kira sebenarnya para pelajar, kalau kita semua dengar pada petang ni, mari sama-sama kita muhasabah.
Kerana ada beberapa adab dalam kita untuk meluahkan perasaan, menegur guru kita dalam media sosial ni, ada beberapa adab yang kita kena jaga. Yang ni kita kena belajar daripada para salafus soleh, para ulama' yang terdahulu. Bagaimana kalau kita tengok Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari pun dia tak setuju juga ada perkara yang dia rasakan ada kesilapan berlaku dengan guru dia, yang berlaku kesilapan pada guru dia, Al-Imam Khuzali kalau tak silap saya, yang mana dia tegur guru dia tetapi tegur itu adalah dengan teguran yang baik. Yang ni kalau tak silap saya dia kata, Tok Guru dia Dakhili, Sheikh Dakhili, yang mana dia kata satu hari Tok Guru dia baca hadis yang mana dia kata sanad ni tak betul. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Bila dia dengar sanad tu dia kata, inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Dia tegur Tok Guru dia, dia kata sesungguhnya Abu Zubair ini tidak meriwayatkan hadis daripada daripada Ibrahim. Lalu Tok Guru dia pada asalnya fantaharani dalam hadis tu kata, Tok Guru dia macam tegur juga dia. Macam ada kata, habis apa yang betul, mana seakan-akan tidak setuju juga dengan dia. Lalu Al-Imam Bukhari kata, irji' al-asal. Maka sama-sama kita tengok apa asas yang sebenar ataupun riwayat yang sebenar. Summa kharaja, lalu guru dia pun keluar dan dia kembali balik kepada Al-Imam Bukhari dan dia kata, kaifa huwa ya ghulam, bagaimana sebenarnya riwayat tersebut? Lalu Al-Imam Bukhari membetulkan balik sanad tersebut. Dia kata, huwa Zubair ibn Adi an Ibrahim fa akhadha al-qalam minni wa ahkama kitabah. Lalu bila Al-Imam Bukhari betulkan balik sanad riwayat tersebut, Al-Imam Dakhili ambil kalam ataupun pen daripada tangannya lalu dia betulkan balik riwayat tersebut. Lalu kat sini kita perhatikan adab anak murid dan guru itu sendiri sebenarnya. Ha, ni cantik. Maknanya bagaimana? Maknanya sekiranya kita tak setuju ataupun kita ada perkara yang kita tak sependapat dengan guru kita, maka teguran itu hendaklah berlaku dengan penuh adab. Ha, bukan dengan kata-kata yang kadang-kadang tidak munasabah dalam Facebook ni ataupun dalam Twitter. Kadang-kadang kata-kata dia tak menggambarkan dia sebagai seorang pelajar. Ha, yang ni yang kita bimbang. Bahkan yang tu yang pertama kalau kita nak tengok bagaimana seorang pelajar, kalau dia tidak berpuas hati dengan guru dia, maka hendaklah dia tegur dengan penuh adab. Yang kedua ni juga bagaimana seorang pelajar sepatutnya dalam jiwa dia, dia kena sematkan bahawa ketika mana dia belajar, dia bukanlah untuk bersaing. Dia maknanya persaingan ni maksud saya bukanlah bersaing. Tak boleh bersaing, bukan maksud macam tu. Maknanya boleh bersaing tetapi bukan dia nak menjatuhkan, merendahkan guru dia. Ini adab yang kita hendak kena jaga juga. Sebab itulah Rasulullah dalam sebuah hadis memang ada sebutkan mengenai tentang perkara ni. Yang mana Rasulullah kata, yang mantalabal ilma liyujari bihil ulama, siapa yang apa menuntut ilmu ni untuk bersaing dengan ulama ataupun suka bergaduh berjidal dengan orang-orang yang tidak pandai, maka Allah Taala yusrifu bihi wujuhun nas ilahi adkhalahullahu annar, maka Allah Taala boleh mencampakkan dia, memberikan dia ancaman yang keras dengan neraka itu sendiri. Maknanya menunjukkan bagaimana Rasulullah sendiri menekankan adab bagi seorang pelajar sekalipun dia tidak setuju dengan tok guru dia. Kalau kita tengok, even kalau kita tengok sendiri para sahabat, sebenarnya ramai dalam kalangan mereka sendiri yang saling berselisih. Sayyidina Ali pernah tak setuju dengan Sayyidina Umar ataupun Zaid bin Harithah, Zaid bin Thabit tak setuju dengan yang lain, Ibn Abbas macam tu juga. Tapi teguran mereka adalah teguran yang beradab. Yang kita bimbang pada hari ini, teguran dalam media sosial ya, Dr. Hayati, Allah, kadang-kadang komen tu kita pun tak sanggup nak tengok. Kena jaga. Macam mana? Berderak udara kalau baca. Berderak udara kalau baca. Itulah. Tapi yang sebenarnya Dr. Ahmad Sanusi telah pun menjawab, kita ada satu soalan di Facebook tadi, sebab zaman teknologi sekarang, dia tanya pelajar kadang-kadang ni advance. Soalan daripada saudara Akmal Razali. Dia kata, jika ada pelajar kurang bersetuju dengan pensyarah, macam mana pula? Tapi Dr. dah menjawab tadi tu. Tentang teguran-teguran yang berlaku. Okey, kita nak pergi kepada Profesor Dr. Nik Salida sebelum kita menjawab lagi soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Dah banyak juga soalan ni. Jadi kita teruskan dengan Profesor Madya, Dr. Nik Salida. Mahasiswa kita ni adalah pemimpin masa hadapan. Kita pun tahu Perdana Menteri kita sekarang pun merupakan pemimpin mahasiswa di UM dulu. Jadi macam mana aktiviti aktivisme mahasiswa ini sebagai pemimpin muslim mempengaruhi pembinaan adab dan sahsiah golongan muda? Silakan Doktor. Ya. Baik, terima kasih Doktor Hayati. Saya melihat memang banyak yang kita observe ya, yang mana pemimpin hari ini bermula pengalaman hidup mereka sebagai pemimpin pelajar.
ya, sebab tu mereka bergelar mahasiswa, dan bagaimana bentuk dan corak perjuangan yang mereka bawa pada masa itu sudah pasti sedikit berbeza dengan perjuangan apabila mereka menjawat beberapa jawatan dalam pentadbiran negara. Ya, tetapi sudah pasti keberaniannya, adab yang dibawa sejak awal dahulu akan mereka terus dan mereka lestarikan sewaktu mereka memimpin masyarakat, dan itulah yang kita harapkan. Tidak melihat dengan parlimen, walaupun keistimewaan diberikan, ada privilege-nya sebagai seorang pemimpin, mereka boleh bersuara, mereka boleh berkata apa sahaja, tetapi kita sebagai orang yang dipimpin masih ingin melihat adab, ya, di kalangan pemimpin kita sewaktu mereka berhujah, sewaktu mereka menyatakan pandangan dan sewaktu mereka menyampaikan maksud, ya, dalam apa jua perkara. Jadi itulah yang kita cuba bawa dan bentuk kepada generasi muda hari ini, ya, sebagai orang yang pernah muda dahulu dan hari ini menjadi pemimpin, dan sentiasa kita menunjukkan contoh kepada generasi muda hari ini, ya, supaya mereka melihat adab itu mengatasi banyak perkara yang mereka ingin tonjolkan. Sebab kalaupun ada kehebatan, keistimewaan dalam perkara yang lain, tetapi orang kata adabnya ke laut, ya, itu menjadi satu perkara yang orang dah tak nak tengok dah apa yang dia nak, ataupun tak nak dengar apa yang dia cakap, sebab orang sudah tidak suka dengan adabnya. Jadi kalau kita lihat, ya, dalam aktivisme mahasiswa Muslim ini, bagaimana mereka mempengaruhi pembinaan golongan muda hari ini, kita lihat daripada dahulu mereka tidak berapa gemar berunding. Hari ini golongan muda sudah pandai berunding. Ya, kalau dulu mereka banyak bersifat individualistik, sekarang mereka sudah pun mula bersyura. Ya, mereka sudah pun mula berpakat. Jadi sebab itulah kewujudan NGO-NGO dan sebagainya untuk membawa isu demi kepentingan masyarakat, dan mereka lalu lakukan itu dengan cara yang berhemah. Ya, mereka lalu lakukan dengan cara berbincang, berunding dan sebagainya. Mereka juga membentuk golongan muda hari ini supaya faham undang-undang. Ya, banyak perkara yang kita nak buat, tetapi bukan semuanya kita boleh buat dengan apa yang kita mahu, tetapi mesti mengikut saluran yang betul. Kemudian mereka sudah mula mendapat tempat yang tepat untuk didengari. Kalau dahulu contohnya dalam peringkat di universiti pun pelajar tidak banyak ruang untuk bersuara. Pelajar tidak banyak ruang untuk didengari. Tetapi atas kesedaran itu, universiti menyediakan tempat untuk mereka dalam mesyuarat senet sebagai contoh. Pelajar sudah mewakili pelajar, ya, dan bersuara bagi pihak pelajar, kerana hanya mereka sahaja mengetahui isu mereka dan cabaran mereka. Jadi biar mereka bercerita. Jadi ada tempatnya yang betul. Jadi kerana itu saya ingat apa sahaja perkembangan yang ada ini memang membentuk watak golongan muda yang lebih beradab dan lebih baik, ya, berbanding sebelumnya. Okey, terima kasih Dr. Lee di atas penjelasan tersebut. Sebab kita tahu memang sekarang yang sebenarnya pelajar kita memang ada banyak platform untuk menyuarakan pandangan mereka. Secara kebetulan kita ada soalan daripada penonton kita. Dengan media sosial sekarang ni, kita pun belajar melalui pelbagai platform, ya, ada yang guna Teams, Google Meet dan sebagainya. Bagaimana kita ni nak menyuarakan pendapat kita dengan beradab? Terima kasih kepada saudara Syahrul Hafifi yang bertanya. Silakan, mungkin Dr. Sanusi nak jelaskan. Baik, terima kasih Dr. Yati. Terima kasih juga yang bertanya tadi mengenai tentang kalau kita perhatikan dalam keadaan kita pada hari ini, kebanyakan kelas semuanya melalui media sosial, maknanya dengan Google Meeting ke ataupun dengan MS Team ke. Jadi para pelajar sebenarnya tidak dapat melihat guru mereka, dan guru mereka pun tidak dapat melihat anak murid mereka. Yang ni macam wahyu pula, eh? Maknanya tak nampak siapa yang turunkan ilmu itu kepada dia. Tetapi kalau kita ambil macam mana pendirian kita, bagaimana Rasulullah kalau dikatakan seorang yang menerima ilmu ataupun wahyu tu tanpa melihat guru ataupun orang yang menyampaikan kepadanya, tetapi baginda adalah seorang yang sangat menghargai ataupun menjaga tutur adab dia. Okey, baik, katakanlah hari ini kita tak dapat nak tengok guru kita, tetapi kita masih lagi boleh berkomunikasi dengan dia menggunakan penulisan, maknanya mesej kita kepada mereka. Apa yang berlaku pada hari ini yang membimbangkan saya, kadang-kadang ini pengalaman saya sendiri, kadang-kadang pelajar ni tanya, bonda mesej kita ni macam mesej kawan-kawan.
yang ni yang kita bimbang. Ai, dia ni kawan ke? Apa benda cara dia tanya? Kadang-kadang malam-malam buta. Doktor, free tak? Esok jumpa boleh? Dia macam, ai, macam tu kita, kalau kita dengan tok guru kita ke ataupun dengan guru pensyarah kita lah dulu. Betul. Kalau kita nak mesej dia, kita baca betul-betul. Betul ke aku nak tulis ni? Takut tersalah, nanti dia salah faham macam mana sebab dia tak dapat baca dengan intonasi kita. Kita mungkin baca intonasi lain, dia baca intonasi lain. Tapi sekarang ni pelajar berdiri-diri tu tanpa ada saya kira benda ni adalah satu perkara yang mesti kita tekankan. Maknanya sebenarnya keberkatan tu kadang-kadang datang juga daripada perasaan ataupun datang daripada keredaan guru tu juga sendiri. Dia bukan itu saja, kadang-kadang benda ni dia boleh memberikan efek kepada perkara lain. Kalau guru tu dah tak ngam kat dia, jangan main-main sebab guru tu pegang markah dia. Bukanlah saya kata kena ugut dia markah dia ke A ke B ke apa. Tapi nak ceritanya maknanya kadang-kadang guru ni rasional sahaja, tetapi perkara yang perlu ditekankan buat para pelajar walaupun dia tak pernah jumpa guru dia. Sepanjang maknanya kalau kita ambil daripada tahun lepas, pelajar tahun 1 dah mula maknanya pengajian mereka secara online sahaja. Tetapi walaupun bagaimanapun maknanya keadaan sekali macam mana sekalipun, maknanya adab dengan pelajar ataupun adab dengan guru tu mestilah ditekankan oleh setiap pelajar, terutama kita kalau kita di Universiti Sains Islam Malaysia ni, maknanya di USIM ni memang kena tekankan betul. Inilah yang membezakan kita dengan pelajar lain ataupun inilah yang membezakan kita mungkin dengan di luar sana, di tempat-tempat lain yang mungkin tidak berapa nak menitik beratkan adab yang memanggil guru mereka dengan panggilan nama sahaja ke. Tetapi berbeza dengan orang-orang pengajian Islam ataupun orang yang belajar Muslim ini sendiri, mereka mempunyai keistimewaan yang tertentu. Saya teringat kalau saya belajar di UK dulu, waktu buat PhD dulu, saya kira sebenarnya dia orang mengkagumi kita dari aspek kita menghormati guru tu tadi. Kesopanan gitu. Betul. Yang mungkin perkara tu tak ada pada tempat lain. Wallahualam, itu saja. Okey. Terima kasih banyak Dr. Sanusi. Betul. Ya, anak-anak yang di luar sana tu ingat adab, tak kira lah ikut platform mana pun, memang kita perlu jaga ya. Laras bahasa kena betul. Gunakanlah emoji yang ini tu. Kan? Minta maaf doktor, saya nak bertanya. Buatlah gitu. Biar sopan santun sikit. Jadi kita memang kalau boleh nak melayan banyak lagi soalan, tapi masalahnya masa sangat mencemburui kita. Jadi last words, satu minit sahaja, apakah pesanan dan motivasi daripada panel kita yang pertama, Dr. Ahmad Sanusi, silakan satu minit. Baik, saya kira satu sahaja pesanan saya dalam tempoh yang singkat ini, apa yang membezakan kita dengan akhlak kita dengan orang lain, sebenarnya itulah nilai kita pada pandangan saya. Maknanya orang yang tinggi adabnya sekalipun mungkin dia mempunyai agak perlahan sikit dari aspek penguasaan ilmu, tetapi kadang-kadang guru lebih menyayangi pelajar yang tinggi adabnya berbanding dengan pelajar yang mungkin tinggi ilmunya tetapi tidak beradab dengan guru. Itu adalah satu perkara yang saya kira perlu dititik beratkan dalam keadaan kita pada hari ini, insyaAllah. Itu sahaja. Okey. Silakan Dr. Nin Salidas. Pesanan akhir ataupun kata-kata motivasi, silakan. Ya, saya merasakan bahawa banyak perkara yang kita boleh bentuk pelajar ini melalui teladan daripada pensyarah juga. Ya, kadang-kadang kita mahu pelajar begini, 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 tetapi kita tidak menonjolkan apa yang sepatutnya pelajar lakukan melalui sikap dan adab kita. Jadi mungkin dia kena balance ya, Dr. Sanusi kan. Kita pun kena tunjukkan adab dan pelajar pun belajar daripada itu. Dan kebanyakan pelajar kita ni, watak yang mereka bawa sewaktu di universiti adalah watak yang telah terbina sejak mereka kecil lagi, yang bermula daripada pendidikan di rumah. Ya, dan juga sesiapa apa sahaja yang berada di sekeliling mereka itu pasti mempengaruhi. Jadi kita tidak boleh mengharapkan semua pelajar yang kita jumpa ini semuanya Masya Allah baik-baik, sopan santun semua kan. Banyak juga yang kita rasakan, oh ini pelajar ni perlu lagi, kena asuh lagi ni ya. Jadi biar mereka melihat watak yang baik itu daripada pensyarah-pensyarah ataupun pendidik-pendidik. Okey doktor, pesanan doktor kepada student kita yang nak menjadi aktivis kemanusiaan ni, apa pesan doktor pada mereka? Saya melihat USIM pun boleh juga ya, sebenarnya pelajar-pelajar yang terlibat
dengan ataupun minat dengan aktiviti ataupun advokasi kemanusiaan, dan pesanan saya ialah cuba dapatkan panduan yang betul, cara yang adabnya yang juga betul. Kadang-kadang ada adab yang tak betul, kadang-kadang ada akhlak tapi tidak betul, maka kita tidak katakan itu akhlak. Jadi saya rasa pilih yang tepat, minta juga panduan daripada guru-guru yang kita ada di USIM ni. Jadi insya-Allah dia akan membantulah membawa kita ke satu jalan, ya, satu cara dan satu menah yang kita hadapi juga insya-Allah akan kita hadapi dengan tenang insya-Allah. Pesanan daripada Dr. Nik Sarida bagi mereka yang berminat untuk menjadi aktivis mahasiswa, jangan lupa adab itu penting sebab orang akan melihat kita berdasarkan adab kita, kan. Jadi kita nak mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Profesor Mahdia Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, dan juga Profesor Mahdia Dr. Nik Salida Suhaila Nik Salih, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, di atas penjelasan dan pesanan yang diberikan tadi. Sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk bersama-sama lagi dalam program Bincang at USIM live di FB TV Al Hijrah pada hari dan waktu yang sama, Khamis 3 petang. Satu lagi pesan, jangan lupa share link video kita ni dengan semua rakan-rakan, pakcik, makcik, grup membawang, kejiranan dan sebagainya. Dan silalah like and share, jangan lupa. Sehingga ke episod berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita akan meninggalkan anda dengan satu video mengenai bagaimana pelajar USIM melayari bahtera pengajian mereka di Universiti Sains Islam Malaysia ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe, hashtag kita jaga kita dan hashtag Allah jaga kita. Silakan.